Aktivitas Mbak Yunita vokal selama pandemi COVID-19 ya ini konco-konco mumpung guys. Jadi ternyata aktivitasnya menjual kecambah. Halo Mbak Yun. Iya, selamat malam. Selamat malam Mbak Yunita. Ini lagi ngapain Mbak Yun? Ini apa ini? Milihin dagangan ya? Iya. Ini Mbak Yunita selama libur ini jualan toge ini, Mbak? Iya, ini buat mengisi kekosongan dompet saya. Karena Jogja batal semuanya. Oh, jadi batal semuanya terus buat seperti ini. Ini pemasarannya gimana, Mbak Yun? Ya, setiap pagi dijual di pasar masaran. Terus bangunnya jam berapa? Terus aktivitasnya itu bagaimana? Bangunnya jam 1. Jam 1. Oh, terus? Yo. Terus pilih toge. Dipilihin. Ini dari kacang hijau ya. Sampai toge ini sampai jadi toge berapa hari? 2 hari. 2 hari. Nah, ke 1 hari bisa setor itu berapa kilo kintal atau? Ya, sehari bisa habis 20 kilo. Lah, batine piro? Ya, piro ya? Saya enggak. Yo, alhamdulillah dari iso tinggo maem lah. 1 kilo itu bisa menghasilkan berapa? 1 kilo kedele ya. Itu bisa menghasilkan berapa kilo toge, Pak? Banyak sekali. Kalau dihitung per biji itu berapa jumlahnya? Coba 1 kilo itu. Coba kita menghitung dulu. Ini. Oh, ini. Jadi berapa? Ya kurang lebih itu 500 toge. Enggak percaya hitung sendiri aja ya. Ya buat mungkin istrinya Mas Besok kalau program hamil. Bisa banyak-banyak konsumsi ini loh. Oh, jadi khasiatnya ya. Itu salah satunya untuk program hamil. Ya. Nah, Mbak. Untuk kesuburan. Mbak Yunita juga sering konsumsi ini ya? Sering. Apa juga program juga? Iya, program hamil. Program untuk hamil. Anak kedua. Anak yang pertama udah berapa usia nih? Udah 10 tahun. Oh, 10 tahun. Nah, terus setiap hari konsumsi toge ini apa enggak takut nanti wajah Mbak Yunita seperti toge? Kok malah guyu? Iya kan buat kesuburan. Oh, buat kesuburan. Terus dari jam 1 ini itu persiapan 2 hari itu biasanya ambil dagangan dari mana? Di setor atau ada yang masuk atau cari sendiri ke petani untuk kedelainya? Ini buat sendiri. Kalau belinya itu di pasar. Di pasar legi. Dari petani. Oh, dari petani. Untuk 1 kilonya dari petani berapa harganya, Pak? Oh, itu rahasia pabrik. Oh, rahasia. Ya, jadi rahasia. Terus jualnya 1 kilo berapa? Kalau saat ini yo nek karoan Mas Joko Pecok 20.000 kalau buat para pedagang-pedagang yo 10.000 lah ra apa. Kolan 20.000 kilo iki. Lho kan Mas Besok kan ya oke. Waduh amin tengane jadi. Terus saran-saran nih tadi buat kesuburan, selain buat kesuburan apa? Buat kesuburan, buat nambah nih weteng luwe. Weteng luwe. Terus apa lagi? Melancarkan atau membesarkan? Melancarkan beda ya kalau kita kira membesarkan. Oh, Mbak Yunita
berprofesi seperti ini didukung nggak sama keluarga? Didukung sama teman-teman. Oh, didukung. Jadi yang memasarkan setiap hari ke pasar itu Mbak Yulita sendiri? Iya. Waduh, pakai cadar atau seperti itu apa adanya? Pakai ruko. Pakai ruko besar. Takutnya nanti kelihatan. Takutnya. Sekarang kan baru banyak virus COVID. Itu selain jual toge ini apa kesibukannya Mbak Yulita? Apa ya? Jadi ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Cara memilihnya gimana Mbak? Coba. Cara memilihnya itu dicuti. Terus? Dicuti. Diambil itu kok yang ada yang masih warna hijau itu gimana? Ini kan kulitnya Mas. Dipilih yang hijau ya. Dibuang atau dimakan Mbak itu? Ini dipakai nih Mas Peco. Dipakai nih aku. Biar tambah subur gini loh. Ya, itu terus. Itu dua hari itu masa seperti ini misalnya pas kedele mahal itu mbok disimpan sampai satu minggu itu gimana? Ya nanti bosok. Oh, jadi busuk. Enggak ya, boleh ya? Bertahannya berapa hari itu? 3 sampai 4 hari. Misalnya di freezer gak enak? Gak enak, nanti beku, nanti kaku. Oh, kaku. Bukannya ya. Yang kaku itu malah nanti, enak. Nanti toge-nya itu kaku. Oh, jadi kaku. Yang kaku toge atau freezernya? Wah, semangat sekali Mbak Yulita. Wah, perlu dicontoh ini. Kocok-kocok silahkan yang mau usaha toge bisa berguru ke Mbak Yunita nanti bagaimana cara membuat toge kaku laku ya, dan semua itu karena semata-mata tanggung jawab seorang ibu nggo setor arisan terus nggo pone Mbak nggo setor arisan terus nggo jajan anake yo tinggo perawatan barang yo tinggo perawatan facial manicure pedicure cukur iya. Juga kok cukur iya kan harus cukur potong rambut juga ya. Nah, ngomong-ngomong anaknya itu sehari itu jajannya berapa tuh? Ya enggak mesti ya, kadang 1000 sampai paling mentok itu 5000 sekali jajan itu. Oh, berarti misalnya jajan 10 kali ya 50.000. Wah, luar biasa Mbak Yunita. Pokoknya ditekuni terus ya Mbak Yun untuk usaha togenya, mudah-mudahan togenya lancar. Kasih semangat untuk konco-konco semua. Ya, buat konco-konco Slima semuanya semangat ya. Yuk, kumpul kafe sehat, diparingi rezeki lancar. Amin. Balik satu musibah pasti ada hikmah tersendiri. Contohnya aku, sembien penyanyi saiki bakul. Oke. Makasih waktunya. Selamat malam. Semoga diberi kelancaran Mbak Yun. Toki nih Mbak Yunita. Cok.